بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Yang dihormati Fadil Tuan Imam Tan Sri dan semua ahli-ahli pencinta ilmu di Masjid An-Nur, Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 21 September 2024 bersamaan dengan 17 hari bulan Rabiul Awal 1446, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Sejarah Al-Khulafa Ar-Rashidin. Nama kitab kita ni, nama dia Al-Khulafa Ar-Rashidun, Al-Khulafa Ar-Rashidun Bainal Istikhlafi Wal Istishhad, iaitulah khalifah yang Rashid, khalifah yang empat. Sejarah ringkas dari pelantikan dia menjadi khalifah sampai dia wafat. Alhamdulillah, kita telah selesai 6 siri kuliah sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan sambung pada malam ini sejarah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an jami'is sahabah. Para jemaah sekalian, dalam siri yang lepas kita telah sebut tentang wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila pada hari Selasa 23 Jumadil Akhirah tahun yang ke-13. Mana Sayyidina Abu Bakar ni sekejap ya masa dianya, dia jadi khalifah tidak lama. Nabi kita wafat, ingat tarikh Nabi wafat bila? 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Sayyidina Abu Bakar bila? Wafat dia pada 23 Jumadil Akhirah tahun yang ke-13. Mana 2 tahun berapa bulan dia? Pendek dia punya tempoh radhiyallahu anhu, tapi dia telah buat satu zaman peralihan yang begitu gawat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar boleh meneruskan pentadbiran yang ditinggalkan oleh tokoh yang tidak ada ganti, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, walaupun kita nampak Abu Bakar lembut orangnya, tidak sebagaimana Umar yang begitu tegas. Kita akan dengar cerita nanti orang kritik Umar. Orang takut pada Umar, dikata berpindahnya pentadbiran dari seorang yang lembut kepada seorang yang keras. Apa jawapan Umar? Baiklah, apabila wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar solat ke atas Abu Bakar, kemudian dikebumikan di tepi makam Nabi SAW dalam rumah Sayyidina Aisyah pada hari yang sama. Abu Bakar telah berpesan kepada anak-anak dia, kalau aku mati malam ni, kebumi pada malam itu juga, jangan tunggu. Kenapa dia tak nak tunggu? Dia kata dia nak pergi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia nak pergi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berhimpun, dia panggil ahlul halli wal aqdi, mana orang yang ahli-ahli syura, ahli-ahli fikir di kalangan sahabat yang besar-besar telah berkumpul. Pada hari yang sama, termasuklah pada waktu itu dihadiri oleh Sayyidina Umar. Cara Abu Bakar jelas, dia panggil istikhlaf. Abu Bakar tulis surat mencalonkan Umar sebagai pengganti. Nah, ini ada cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyarat, tak sempat tulis. Tapi Abu Bakar katabalahumus siddiq
qabla wafatihi. Sebelum dia wafat, dia tulis surat, yang ganti aku Umar. Maka ahlul hali wal aqdi, ahli perbincangan yang baca apa ni surat Sayyidina Abu Bakar, terus bersetuju dan bai'ah mubai'ah Umar, maknanya ikat setia, lantik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada hari yang sama. Jadi Abu Bakar dikenali dengan nama Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifatu Rasulillah maknanya Abu Bakar pengganti Nabi dalam mentadbir umat ini. Bukan ganti Nabi, ganti jawatan mentadbir umat. Bila mari Umar nak panggil apa? Nak kata Khalifah Rasulillah, tukang Sayyidina Abu Bakar. Dia jadi dua lapis, Khalifatu Khalifati Rasulillah. Khalifah kepada Khalifah Rasulullah, panjang. Maka Umar tukar kepada Amirul Mukminin Umar. Maknanya penjaga orang mukmin Umar ibn Khattab. Jadi setujulah jawatan dia sebagai Amirul Mukminin pada saat itu. Maknanya jawatan khalifah tak sempat kosong. Wafatnya Sayyidina Abu Bakar, dikebumikan jasad yang mulia itu, kemudian terus lantik Sayyidina Umar pada hari yang sama. Kemudian Umar bermulanya, tuan-tuan pelajar-pelajar tanda, bermulanya khalifah, pentadbiran Sayyidina Umar bermula pada hari Selasa 23 Jumadil Akhirah tahun yang ke-13. Selasa 23 Jumadil Akhirah tahun yang ke-13. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila selesai pelantikan, dia panggil bai'ah dalam bahasa Islam, dia panggil bai'ah. Mana ikat setia daripada a'yanus sahabah. Pembesar-pembesar sahabat semuanya setuju bai'ah dengan Sayyidina Umar sebagai khalifah. Maka Sayyidina Umar naik mimbar. Naik mimbar, mimbar Rasulullah SAW dalam masjid. Mimbar Nabi ni ada tiga tangga. Mimbar dia ada tiga tangga. Maknanya tangga atas Rasulullah duduk. Mari Sayyidina Abu Bakar duduk bawah. Mari Umar duduk yang ketiga. Dia kata tak layak aku duduk di tempat Abu Bakar. Itu dia panggil dari sudut adab. Jadi di antara ucapan Umar yang menarik untuk kita dengar, Umar kata ayyuhannas, wahai manusia, aku berdiri di hadapan kamu hari ini. Kemudian dia mula dengan doa kepada Allah SWT, Allahumma inni da'ifun faqawwini. Ya Allah, aku ni lemah, berilah kekuatan pada aku. Allahumma inni ghalizun falayyini. Ya Allah, aku ni kasar, lembutkanlah aku. Allahumma inni bakhilun fasakhini. Ya Allah, aku ni seorang yang bakhil, jadikan aku ni seorang pemurah. Ini dia panggil tawaduk seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia tak bangga diri dia ni orang hebat, orang tu. Dia kata dia lemah, dia ni kasar, orang semua takut dengan dia. Maka Allah Ta'ala lembut dengan dia. Kemudian Sayyidina Umar terus berwasiat kepada rakyat dia, iqra'ul Qur'an tu'rafu bihi. Kamu bacalah Qur'an, jadilah ahli Qur'an, sehingga orang nampak kamu tu orang beriman dengan Qur'an, mana berakhlak dengan akhlak Qur'an. Wa'amalu bihi takun min ahlihi. Kamu beramal dengan Qur'an sehingga menjadi ahli Qur'an. Kita ahli Qur'an di sini bukan ahli kelah ngaji Qur'an. Mana ahli Qur'an? Orang yang pandai Qur'an, alim, baca Qur'an, boleh tadabur Qur'an, boleh tafsir Qur'an, itu mana ahli Qur'an. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amalan kamu di dunia ini sebelum Allah timbang di akhirat. Maknanya kita sendiri muhasabah diri kita, mana banyak amal kebaikan kita dengan amal yang buruk. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Berhiahlah kamu dengan amalan yang baik untuk hari pembentangan yang besar di akhirat esok. Tidak ada amalan yang tersembunyi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yauma tu'raduna 'ala Allah la takhfa minkum khafiyah. Ingat, kamu semua akan dibentangkan amalan kamu di hadapan Allah, tidak ada yang tersembunyi. Ala wa inni, Umar masih lagi menegaskan. Dan kata dia ini lam yulbah,
tidak akan ada mana-mana hak orang yang berhak kecuali kita akan sampaikan, kita akan sampaikan kepada orang yang berhak, aku letak diri aku ni seperti penjaga harta anak yatim. Aku jaga, aku letak anzaltu nafsi min malillah, aku letak diri aku ni dengan harta yang Allah Ta'ala beri kepada negara ini seperti wali kepada anak yatim. In istaghnaitu istafaftu. Kalau aku dah ada duit, aku tak ambil elaun. Wa in istaqartu akaltu bil ma'ruf. Kalau aku perlu pada duit, aku akan ambil sekadar yang ma'ruf yang sangat perlu. Maknanya tak ada gaji, cuma dia ada elaun, saya cakap yang cukup. Itu di antara khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar pada hari pelantikan. Khutbatun ukhra. Ada lagi khutbah lain. Wa ba'da ma buya'a bi ayyam. Selepas beberapa hari dilantik, sampai khabar kepada Umar, kegelisahan masyarakat. Hai, sudahlah kita. Umar ni kalau salah dia pukul, bukannya main-main. Jadi bila Umar dengar rakyat resah, takut, terus dia berkhutbah. Ini kata di ahlu siasah syariah, apa-apa saja dalam negara, kalau rakyat gelisah, pemimpin mesti berucap, tenangkan keadaan, nyatakan suasana, supaya tidak berpanjangan, tidak makin luas dia punya rasa kebimbangan. Kata Umar radhiyallahu anhu, balagani annan nas habu syiddati, telah sampai kepada aku, ada di kalangan rakyat takut dengan kekasaran aku. Wa khafu ghilzati, dan mereka takut dengan ketegasan dia. Wa qalu, orang kata, maknanya sampai kepada Umar, qad kana Umaru yashtaddu alaina, Umar ni keras, sedangkan Rasulullah salah ada sekali. Depan Nabi tu kalau mari orang buat salah, Umar pukul. Summa ishtadda alaina, depan Nabi wafat, Abu Bakar mari salah sikit, Umar pukul kita depan-depan Abu Bakar. Fa kaifa wa qad saratil umur ilaih, bagaimana keadaan dia sendiri jadi khalifah sekarang. Jadi kata Umar, sudah sampai pada aku. Umar bagi respon, wa man qala zalika faqad sadaq, siapa dia kata ucapan itu, betul lah tu. Nah, memang aku tegas. Dia tak kata ada, saya tak ada. Nah, memang dia tegas. Kata Umar, faqad kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku dulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sebagai khadam, pembantu. Wa kana la yablu ahadun, tak ada siapa-siapa tak sampai kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali lemah lembut, rahmat kasih sayang. Allah Ta'ala beri anugerah sifat Nabi dalam surah At-Taubah ayat 128, bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam dengan orang mukmin raufur rahim, sangat lemah lembut, sangat kasihan belas. Itu sifat Nabi. Kalau orang mari minta, tak pernah tolak. Orang mari cakap apa, dia bagi. Maka Umar kata, fakuntu baina yadihi saifan maslulan, maka aku duduk depan Nabi sebagai pengawal, sebagai pedang pengawal. Siapa nak kacau Nabi, siapa nak apa ni, nak buat tak baik, Umar di depan. Siapa nak kelentur Nabi, tak boleh. Hatta yaghmadani aw yada'an, maknanya sehingga Nabi, kalau kita Nabi kata Umar jangan buat, aku tak buat. Maka begitulah aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengawal, saifan maslulan, hatta tawaffahu Allah wa huwa anni radin. Begitulah aku dengan Rasulullah sehingga Rasulullah wafat, Rasulullah redha dengan apa yang aku cakap, dengan apa yang aku buat. Walhamdulillah ala zalika katsiran wa ana bihi as'ad. Jadi aku gembira dengan apa yang telah aku tunaikan. Kemudian datang Abu Bakar. Tak ada siapa ingkar, Sayyidina Abu Bakar ni juga lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Sekali lagi Allah pilih Umar menjadi khadam dan pembantu. Maka aku campur lemah lembut Abu Bakar dengan ketegasan Umar. Sekali lagi aku menjadi pedang yang terhunus di hadapan Abu Bakar. Sama ada dia larang atau dia larang. Demikianlah hatta qubida, sehinggalah Abu Bakar wafat.
wahwa anni radin, dan dia pun suka dengan apa yang aku lakukan. Walhamdulillah ala zalika katsiran summa inni qad wallitu umurakum ayuhan nas. Ah, dengar. Sekarang sampai giliran aku. Apa yang kamu takut? Apa yang kamu bimbang? Fa'lamu, ketahuilah bahawa ketegasan Umar dulu lemah sekarang. Lemah sekarang. Walaka'annaha innama takuna 'ala al-zulm tadi. Dia akan tegas kepada orang yang melakukan kezaliman ataupun mengacau Islam. Adapun orang ahli agama, orang yang taat kepada Allah Taala, orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana alian, aku sangat lembut dengan mereka, mujan takut. Itu jaminan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada siapa yang buat zalim kepada orang atau mengacau orang sehingga aku akan pijak, akan aku rebah ke dia ke atas muka bumi, dan aku akan pijak di atas pipi dia. Itu ketegasan Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar telah memberi jawapan kepada apa yang telah disebut oleh para sahabat. Fattaqullah ibadallah, wahai hamba Allah Taala, hendaklah takut kamu takut kepada Allah. Fattaq wa'inu ala anfusikum, tolonglah aku untuk menjaga kamu semua. Tolonglah aku, membantu aku dalam mengerjakan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan berilah nasihat kepada aku sekiranya aku perlu dinasihat. Allahu akbar. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu sebahagian daripada kata-kata Umar. Panjang lagi lah tapi kita ringkas. Di antara kata-kata hikmah Umar kepada para sahabat, dia kata rahimallahu mra'an, semoga Allah Taala bagi rahmat kepada mana-mana sahabat, ahda ilaina uyubana, yang telah menyampaikan kepada kami kelemahan kami. Semoga Allah Taala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang telah menyampaikan kepada kami, beritahu kepada kita apa yang lemah, apa yang aib, apa yang tak elok dalam pentadbiran ini. Itu Umar. Baiklah para jemaah sekalian, Sayyidina Umar telah pun dibaiahkan pada itu, pada hari bila? Hari Selasa 23 tadi, Jumadil Akhirah tahun 13, tanda sikit. Dan dia syahid pada hari Rabu 26 Zulhijjah tahun 23. Selepas dia pergi haji, dia balik haji, dia dibunuh. Maknanya pentadbiran Umar mudah, tempoh khilafah Umar 10 tahun 6 bulan beberapa hari. Nah, Umar panjang, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun ya. Ini Umar 10 tahun. Kata di sahabat Abdullah bin Mas'ud puji Umar, dia kata apa? Rahimallahu Umar Ibn Khattab, semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kana islamhu fathan, Islamnya Umar sebagai satu pembukaan kepada Islam. Wa hijratuhu nasran, hijrah Umar menjadi apa ni, nasran, pertolongan Allah. Wa imaratuhu rahmah, pemerintahan dia rahmat. Jadi alhamdulillah, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, banyak negara-negara yang sekitar kawasan semenanjung tanah Arab telah pun dapat dibuka, telah dibuka negara Syam, Iraq, Mesir, Futihat Faris, negara Parsi, Armenia, Azerbaijan, dan Mawara An-Nahar, nih negara Tantan, Afghanistan, apa Tan dia panggil itu. Dan Futihat Tarablus, dan sebahagian negara Afrika. Maka Umar dikira sebagai benteng yang kukuh untuk mempertahankan Islam dan penyebaran Islam kepada pelusuk dunia yang ada di sekitar kawasan itu. Jadi alhamdulillah, jadi orang tak berani nak kacau pada zaman itu sebab adanya Sayyidina Umar. Kita pun boleh baca dalam buku sejarah, apabila wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka bermulalah pada zaman khalifah yang ketiga, zaman Sayyidina Uthman, berlakunya beberapa pemberontakan yang akhirnya Uthman radhiyallahu anhu juga dibunuh ketika sedang membaca Quran. Baik. Satu hari Umar duduk dengan sahabat-sahabat. Di antara sahabat yang ada dalam majlis, Huzaifah bin Yaman. Para jemaah dengar ni,
dialog ni cerita tentang kelebihan Umar. Qala Huzaifah, Huzaifah sendiri cerita dalam hadis, satu hari kami duduk dekat Umar. Umar pun tanya, ayyukum yahfazu hadis Rasulullah sallallahu fil fitan. Umar kata, siapa di kalangan kamu para sahabat yang hafal hadis Rasulullah sallallahu yang menyebut tentang fitnah, huru-hara ataupun ujian pada umat ini? Huzaifah kata, ana. Fakultu ana ahfazu. Aku hafal kama qal, sebagaimana yang Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam. Mana Huzaifah bagi jaminan dia ni bukannya penghafal biasa-biasa, tapi hafalan dia kata orang zaman kita gak macam MP3 ni. Dia ulang balik apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal hat lillahi abuka innaka lajri. Umar kata, bawa hadis. Muni seorang yang berani, Umar kata, tegas. Kata di Huzaifah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ujian Allah Taala kepada kita melalui keluarga, isteri tak dengar kata ke, anak-anak ke, ataupun harta kita ke, jiwa kita sendiri, diri kita pun sakit, uzur, dan jiran tetangga mengacau kita, fitnah itu yukaffiru hasyam wassalah. Bila kita puasa, kita solat, kita sedekah, amar makruh nahi mungkar, Allah Taala hapuskan dosa-dosa itu. Wah, Umar kata, bukan tu aku nak. Ini fitnah kecil. Fitnah yang berlaku dalam keluarga, dalam masyarakat ni kecil dia. Semudah kita hayati. Tapi aku nak dengar fitnah allati tamuju kaumaujil bahar. Fitnah yang berlaku seperti gelombang di lautan, ombak yang mengganas. Mana kalau fitnah ni mari, badai ni mari, jarang akan lepas. Apa dia? Ha, kata di Huzaifah, malaka wa walha ya amil ini. Kenapa? Apa yang susah amil ini nak tahu tu? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Engkau Umar, dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Maknanya selagi pintu ni tak dibuka, fitnah tetap mari. Jangan bimbang. Umar ni cerdik. Dia tanya, fayuksarul bab am yuftah? Pintu fitnah tu dibuka ke atau dia pecah? Ha. Huzaifah kata, bal yuksar. Pintu tu akan dipecah. Amin minin. Kalau dibuka boleh tutup. Kalau sudah pecah tak tutup. Kata Umar, bahaya. Kalau pintu itu dipecah, la yughlaqu abadan, tak ada tutup lagi. Mana fitnah tu akan gelombang tu akan datang, akan datang hatta qiyamah sa'ah, sehingga berlaku kiamat. Kata di rawi hadis, dia kata sebenarnya Umar tahu, tapi dia nak tanya Huzaifah. Kata Huzaifah, betul. Malah pintu ni kalau sudah pecah, pecah tak lihat tutup lah, rusak lah bir. Kata dia Abu Ay, fahibna. Kami takut nak tanya Huzaifah, siapa dia pintu tu? Siapa dia pintu tu? Jadi dia pakak popok rawi ni, dia tanya Huzaifah, siapa dia pintu? Huzaifah kata, pintu tu Umar. Jadi betul lah apa yang disebut hadis ni sahih. Apa yang disebut tentang Huzaifah itu, maka Huzaifah radhiyallahu anhu, para jemaah sekalian, tanda Huzaifah ibnul Yaman ni salah seorang sahabat yang pakar mutakhasis dalam bidang hadisul fitan, hadis fitnah. Sehingga dia diberi senarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah nama-nama munafik yang ada di Madinah. Jadi Huzaifah ni pemegang kunci. Pada itulah bila ada orang mati, radhiyallahu Umar tengok Huzaifah pergi ke tak? Yang kata Huzaifah ada, Umar pergi. Maknanya confirm orang itu bukan munafik. Maknanya munafik di Madinah ni ramai. Pernah satu hari, ini dia panggil warak para sahabat. Umar pernah dia jumpa Huzaifah, dia kata Huzaifah, coba tengok dalam senarai yang ada padamu, ada ke tidak nama Umar ibn al-Khattab? Terkejut Huzaifah. Subhanallah ya Amirul Mukminin. Siapa Umar? Takkanlah Umar adalah senarai munafik? Itu dia panggil kebimbangan para sahabat radhiyallahu anhu tentang sifat munafik yang ada pada diri. Nah, jadi kita kena hati-hati. Maka Huzaifah telah menceritakan kepada Umar
Umar pun terkejut, maka di situlah kata di para ulama, pintu tadi Umar. Apabila Umar wafat, maka ketika itu akan berlakulah huru-hara, dan selepas daripada itu berlakunya pada zaman, bermulanya pada zaman Khalifah Uthman di pertengahan khilafah dia dalam 5 tahun lebih atau 6 tahun radhiyallahu taala an jami'. Baiklah, maka Umar tahu pintu itu akan dipecah. Siapa dia pecah dia? Apabila berlakunya huru-hara, iaitu berlakunya pembunuhan yang dibuat oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Sebenarnya adakah Umar tak tahu dia akan mati dibunuh? Mengikut dalam kisah ini, dalam beberapa hadis, Nabi SAW telah beri isyarat bahawa Umar mati syahid, mati dibunuh. Umar mati dibunuh. Sebab itu Umar di peringkat awal Islam dia tak benar. Orang-orang negara-negara yang baru masuk Islam, yang dibuka di luar tu, dia tak benar duduk di Madinah, kecuali datang ziarah, pergi umrah, balik ke negeri masing-masing. Sebab apa? Sebab dibimbangi orang yang masuk Islam berpura-pura. Negara dia hancur, telah ditawan. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian hidup di Madinah, itulah dia buat perancangan jahat, konspirasi nak hancurkan Islam dari dalam. Jadi asalnya Umar tahu benda tu, tapi oleh kerana sahabat-sahabat besar, dia jumpa hamba-hamba yang cerdik, yang bijak daripada Parsi, daripada mana-mana, mari minta dengan Umar. Umar kata, dahlah, mu sahabat, takkan aku tak nak bagi. Tapi kita dalam keadaan berbahaya, sebab musuh ada dalam rumah. Musuh ada dalam rumah. Walaupun mereka ni masuk Islam, tapi kita tidak diuji keislaman mereka. Itu dia. Maka apabila berlakunya wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika itu berlaku pada Sulaiman, hadis tentang fitnah Uthman kita tunggu dalam bab dia. Kalau tunggu sekarang ni berlaku je awak panggil. Baiklah. Demikianlah hadis rahimallahu sahabiyya ini. Semoga Allah Taala beri rahmat kepada dua sahabat yang besar ini, iaitu Sayyidina Umar sebagai khalifah dan juga Huzaifah sebagai pemegang amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang besar ini. Baik. Kata Anas, dengar. Ini isyarat. Satu hari Nabi SAW naik Bukit Uhud di Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda rasa jarang tempat kita ni orang naik Bukit Uhud. Hok naik bukit depan yang kecil tu, itu dipanggil Jabar Rumah. Jabar Rumah ni bukit tempat pemanah. Tengok dalam buku apa ni? Buku sejarah Rasul ni, di Umar Nawawi ni. Hok kita duk naik depan Bukit Uhud tu, rendah tu. Itu dipanggil Jabar Rumah. Nabi naik ala Jabali Uhud, atas Bukit Uhud. Tinggi. Lebih kurang setengah kilometer dia punya tempat tinggi. Nah, Bukit Uhud ni besar, 6 kilometer panjang. Nabi naik bersama dengan Abu Bakar, Umar. Faraja fal jabalu, tiba-tiba Bukit Uhud gerak, goncang. Fadarabahu Rasulullah SAW birijli, Nabi kita henjar. Orang lain kata henjar, hentak dengan kaki dia. Nabi kata, usbut Uhud. Uhud, diam. Berhenti bergerak. Fa'innama alaika nabi, di atasmu ni Nabi, mu jangan main-main. Wasiddiq, seorang yang benar, Abu Bakar. Wa syahidan, dua orang akan mati syahid duduk atas bukit, Umar dengan Uthman. Maka di sini kata di Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, dia kata asyara Rasulullah SAW biadihi ila Umar. Ketika Nabi, satu hari Nabi kita tunjuk pada Umar, Nabi kata hadza ghalqul fitnah, ini pintu kunci fitnah. Summa qala la yazalu bainakum wa bainal fitnati bab, fitnah tak akan mari lagi selagi pintu ni belum dipecahkan. Tapi kalau pintu ni sudah pecah, maka berlakunya huru-hara. Itu di antara isyarat-isyarat daripada baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bahawa Umar akan mati dalam keadaan mati syahid. Allahu akbar. Baik. 10 tahun setengah khilafah Umar, tersebarnya Islam yang begitu luas, kemenangan-kemenangan yang begitu luas, maka datanglah orang-orang yang cuba nak masuk, menyelinap masuk dalam negara Islam dan cuba nak membunuh khalifah. Nah, inilah. Baiklah. Di akhir pada tahun 23, Hajjah Amil Minin, Sayyidina Umar pergi haji di akhir pemerintahan dia. Waktu di Mina, tengah duduk mabik di Mina, Umar ambil anak-anak batu, pasir-pasir, dia buat tinggi gitu. Tinggi. Kemudian dia letak kain dia, lapik, untuk dia tidur. Sambil dia tidur, dia berdoa. Dengar doa Sayyidina Umar ni pelik. Ya Allah, kaburat sini. Ya Allah, sudah tua umur saya. Wa da'ufat quwwati, lemahnya kekuatan saya. Wa intasharat ra'iyati, tersebar rakyat kita luas di pelosok dunia yang telah kita buka. Faqbitni ilaika ghayra mudayyin wala mufarrid, matikan aku dalam keadaan tidak mensia-siakan keadaan rakyat dan juga tidak melampau ke atas mereka. Kemudian doa Umar yang pelik, Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik. Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik, ya Allah, aku minta denganmu nak mati syahid pada jalanmu. Wa mautan fi madinati Rasulillah, dan tapi mati aku di Madinah. Jadi ini dua doa yang orang panggil kontra. Sebab apa kontra? Dalam sejarah Islam, ketika berlakunya peperangan Ahzab di Madinah, tahun yang kelima, apabila tentera Ahzab lari, Nabi kata, Al-an naghzuhum wala yaghzunana. Selepas daripada tahun lima ni, tak ada lagi peperangan di Madinah dengan orang kafir. Kafir tak akan masuk, kita akan keluar. Bagaimana Umar boleh minta mati syahid di Madinah? Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jaminan bahawa Madinah tak ada peperangan dengan orang kafir. Ha, ini dipanggil doa minta benda yang pelik. Kata di para ulama, kita dengan Tuhan jangan duduk tunjuk benda pelik. Awak nak apa dengan Allah minta? Sebagaimana Umar minta, mati aku mati syahid tapi mati di Madinah. Ha, itu doa nah. Cerita anaklah sikit. Waktu kita bawa jemaah sampai Madinah, tuan-tuan, saya nak berdoa ni sebatas doa Sayyidina Umar ni. Ramai juga orang tak sanggup. Biarlah dulu ustaz, anak kecil lagi ni, kita balik dulu lah. Nah, nanti mari semula tua-tua esok kita berdoa. Mana agak minta nak doa mati Madinah ya kita ya. Hai, dia kata jangan. Kata tidak, doa lah ni, saya pun anak kecil juga. Nah, dia kata biarlah. Jadi kata hok takut, jangan ambil, hok berani kita doa. Jadi kita kata, ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, kita nak mati di Madinah. Sebagaimana doa Sayyidina Umar, sebagaimana galakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mati di Madinah. Ingat kata apa? Ha. Kata hok tak berani, terus angkat tangan. Ada jugalah hok senyap-senyap kat belakang, akak juga tapi tak ambil. Nak kata apa dah? Agak-agak kalau tuan-tuan lagi Madinah berani doa. Kau semula juga. Ini doa Sayyidina Umar. Baiklah. Selepas Nabi Umar balik 2 minggu, tak lama, fastajaballahu da'watahu. Ha, jadi lepas pada itu beberapa hari, Sayyidina Umar bila balik ke Madinah, selepas daripada itu tak lama dia pun syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Seorang sahabat nama dia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata dia mimpi sebelum Umar syahid. Aku tengok depan aku ni jalan banyak lorong-lorong jalan. Tiba-tiba hilang lorong tadi. Tinggal satu lain ya. Hok lain lorong jalan tak ada dah. Aku pun berjalan ikut lorong ni sampai ke bukit. Sampai ke bukit, tengok-tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bukit, sebelah Nabi ada Abu Bakar. Umar duduk bawah. Tiba-tiba Nabi kuik isyarat, Umar, ta'al ilaina, mari sini, mari sini.
Ini mimpi sahabat. Fastaiqaztu, kata di Abu Musa, aku pun sedar tidur. Aku berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata amil minin, Sayyidina Umar mati. Mana doa ni, mana dia mimpi tadi, dia tengok Nabi panggil Umar, bermakna dua sahabat sedang menunggu, tinggal yang ketiga akan naik. Allahu Akbar. Satu hari Anas pula cerita. Kata Anas, boleh tak Abu Musa, kalau kita tulis surat kepada Umar, mimpimu tadi. Dia dua-dua tak Abu Musa dengan Anas duduk di Iraq pada tu. Abu Musa kata salah. Kita sedut cerita kematian dia sendiri. Biar dia mati baru kita cerita. Allahu Akbar. Baik, setelah selesai haji, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu balik ke Madinah. Selepas haji, dia pun beri satu khutbah. Dia panggil khutbah Jumaat yang terakhir di Madinah. Khutbah Jumaat yang terakhir di Madinah. Kata di Amr Rahman bin Auf, pada hari itu 21 Zulhijjah tahun 23. 21 Zulhijjah tahun 23. Akhiru khutbatin lahu, khutbah yang terakhir, di antara apa yang disebut oleh apa ni Nabi sallallahu alaihi maaf disebut oleh Sayyidina Umar tentang mimpi dia. Dia mimpi, dia sendiri pun mimpi juga. Umar kata, aku mimpi seekor ayam mari patuk aku dua kali. Naqarani dikan marrataini. Yani dua kali patuk. Jadi aku pun mikir tak ada dah kerja lain kecuali saat kematian aku sudah hampir. Maka ketika itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil 6 orang sahabat. 6 orang sahabat, dia panggil ahli syura 6 orang supaya berkumpul bermusyawarah kalau aku mati nak lantik siapa. Jadi ini dia panggil cara yang ketiga. Cara yang pertama Nabi isyarat. Sayyidina Abu Bakar lantik terus. Orang panggil calon terus Umar. Umar tak lantik seorang tapi dilantik 6 orang. Daripada 6 orang ni mempilihlah ahli syura, pilihlah siapa-siapa. Maka sebelum 4 hari sebelum wafatnya Umar, iaitu pada hari Ahad 23 Zulhijjah, qabla istishhar bi 4 hari sebelum Umar wafat, dua orang sahabat, Huzaifah bin Yaman dengan Sahal bin Hanif jumpa. Dia kata, nak Umar telah lantik Huzaifah. Huzaifah mu pergi ke sungai Najlah dan Hanif pergi ke sungai Furat. Sungai Furat dan sungai Najlah. Jadi dua-dua ni pergi supaya tengok apa ke kharaj hasil bumi yang dapat. Maka kata di orang, kata di sahabat, lepas Umar lantik tadi 4 hari Sayyidina Umar telah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi alaihi minallahi ma yastahiq. Itulah apa yang disebut oleh para ulama tentang Sayyidina Umar. Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, jadi cerita tentang kronologi pembunuhan Umar insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Cuma sedikit ulasan yang terakhir sebagai kita tutup. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tegas, dia panggil ar-rajul al-mulham. Banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh Sayyidina Umar, Allah Ta'ala turun Al-Quran muwafaqat Umar, setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar. Tapi walau macam mana pun, kenapa Umar masih lagi bertanya Huzaifah tentang senarai orang munafik? Maka di sini para ulama Islam penganalisa sirah mengatakan bahawa para sahabat, beberapa orang, puluh orang sahabat, semuanya bimbang ke atas diri mereka sifat munafik yang menyembunyikan Islam tapi menyembunyikan kafir, menzahirkan Islam. Maka di sinilah kita perlu dalam hidup kita para jemaah sekalian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang diajar yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ni tuan-tuan ingat semua, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas jalan yang kau redai. Satu lagi doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar Allah, cuba kata ni, Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya, payah nak kata. Yang tadi mungkin ingat tak? Ya muqallibal qulub, sebab selalu sebut.
yakni Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ingat ya? Allahumma, ingat dah. Inna na'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta berlindung yang ya Allah daripada bertukar menjadi tak baik setelah kita baik. Sekarang ni alhamdulillah kita istiqamah. Solat Jumaat tak tinggal. Majlis ilmu hadir. Baca Quran setiap hari. Tadabbur Quran ada. Zikir ada. Jadi kita bimbang nanti satu hari tak jumpa di masjid, pergi jumpa di tempat-tempat maksiat, tempat lain, kita kata jangan. Sebab itulah beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada cerita Sayyidina Umar dengan Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an khalifati Umar wa an jami'is sahabah. Insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, iaitulah bagaimana siasat Umar, kenapa Umar tak suka bawa hamba-hamba luar duduk di Madinah. Jadi konspirasi itu berlaku. Insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.